Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Prabowo Sasongko. Dan tetap tersenyum, karena senyum adalah bentuk menuju bahagia. Kita hari ini berbeda dengan biasanya, akan menelusuri, mencoba, melihat, dan mencari keberadaan titik nol Ponorogo. Neng endi yo? Yuk ikuti videonya. Selamat datang di kota saya, Kota Ponorogo, kota kecil dengan sejuta cerita. Ya, sejuta cerita adalah sebuah istilah yang tepat untuk mengistilahkan segala macam kenangan yang Anda miliki di kota ini. Ada yang pahit, ada yang manis, dan tentu saja, ya, segala macam rasa tertumpah di sini. Tapi yang pasti, kerinduan itu selalu akan muncul ketika Anda orang Ponorogo dan saat ini ada di luar kota, di luar pulau, atau barangkali juga di luar negeri. Ya, Ponorogo memang selalu menghadirkan kerinduan, karena sejatinya, seperti yang ramai didengungkan, Ponorogo adalah rindumu. Ya, dan hari ini kita akan mengungkit kerinduan kita akan sebuah tugu yang mana menjadi pertanda disinilah titik nol Ponorogo. Pak, ini titik nol Ponorogo. Niki. Niki, Mas. Niki. Matur nuwun, Pak. Iya, barangkali selama ini Anda membayangkan bahwa titik nol Ponorogo itu ada di alun-alun, atau di Pasar Legi, atau di Ngepos, atau barangkali di perempatan pabrik es. Ya, selamat, Anda semuanya salah. Yang benar, titik nol Ponorogo ada di wilayah Jaraan. Jaraan itu ya pabrik es ke selatan, ya, perempatan pabrik es ke selatan, atau tepatnya utaranya Pasar Legi, dekatnya Hotel Dirgayu. Nah, itu dia titik nol Ponorogo. Sederhana bukan? Ya, bahkan sangat-sangat sederhana. Jangan dibayangkan ini seperti tugu nolnya Jogja. Tidak, inilah tugu nolnya Ponorogo. Ada penanda jarak kilometer terhadap kota-kota lain. Ya, bagaimana kesan Anda? Megah, gagah, atau tragis? Ini Surabaya, 100 sekian kilometer, dan itu Ponorogo 0 kilometer. Kenapa tidak dirubah? Kenapa tidak dibangun seperti yang lain? Tugu Jogja, 0 Jogja misalnya, Madiun misalnya, Magetan, atau bahkan Pacitan. Keterbatasan lahan menjadi salah satu alasan klasik bahwa Tugu 0 Ponorogo atau titik 0 Ponorogo sulit untuk dibangun seperti kota yang lain. Ya, kita memang harus maklumi, titik 0 Ponorogo ini tepat berada di tepi jalan raya yang mana lokasinya pun sangat amat tidak memungkinkan. Namun apabila lebih sedikit dipermanis dengan ornamen apa gitu, ataupun juga tidak menjadi sandaran dari tempat sampah barangkali, akan nampak menjadi sangat indah dan tentu saja berkesan. Karena sekali lagi ini adalah titik nol Ponorogo. Boleh kan saya tertawa? Ya, tidak apa-apa. Tapi jangan mengatakan bahwa tertawa karena ini takut dosa ya. Berharap wajar-wajar saja, berkeinginan pun boleh juga. Dalam arti kita berharap dan kita ingin Tugu Nol Ponorogo ini dibangun ya setidaknya lebih baguslah dari sekarang. Tak semegah kota-kota lain barangkali, akan tetapi juga tidak terlalu tragis seperti inilah. Sehingga sama sekali ketika kita tidak melakukan penelusuran semacam uka-uka modern, kita tidak akan tahu bahwa di sini adalah Tugu Nol Ponorogo. Apalagi letaknya yang nyelempit, berada di trotoar, pinggir trotoar, di bawah pohon, sudah gitu jadi sandaran tempat sampah lagi. Ya, apabila kita tidak mengatakan ini tragis, tapi sungguh sebuah ironis ya. Apapun, ini adalah penanda bahwa di sini adalah titik nolnya Ponorogo. Sehingga apabila kondisinya sangat tidak kopen seperti ini, ya,
kita mau ngomong apa lagi? Inilah kota kita, inilah Ponorogo. Dan sekali lagi, Ponorogo adalah rindumu. Tetap menjadi kebanggaan kita, apapun kondisinya. Yes, Ponorogo Kota Riau. Dan inilah titik nolnya. Oke, sedulur, ini adalah liputan kita hari ini tentang keberadaan titik nol Ponorogo. Angel di Cipo ya. Ini. Tentang keberadaan titik nol Ponorogo. Saya yakin banyak sekali yang belum tahu bahwa ternyata Ponorogo itu titik nolnya di sini. Mungkin banyak yang mengira di alun-alun atau di tempat-tempat yang lain. Oke, semoga ini bisa jadi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.